Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. How are you today? Uh, I hope all of you are in a great condition, ya. Yeah? So, this is the fourth session of this course. Uh we are going to talk about infinitive and also gerund, ya. Yeah? Jadi pe pe pada pertemuan uh, kali ini kita akan membahas tentang infinitive dan juga gerund, ya. Yeah? But I want to remind you, for those students who haven't made or haven't submitted uh assignment one or tugas tutorial one, please submit it very soon. Uh, yeah. jadi yang belum menyelesaikan tugas tutorial, segera di submit sebelum uh, deadline yang berakhir, yeah. Well, uh, talking about infinitive, ya, saya kira semuanya sudah mengenal. Ini adalah basic form of the verb, ya. Ada to infinitive, ya, uh, infinitive dengan to or bare infinitive, infinitive tanpa to, ya. Then, uh, we are going to talk also about gerund, ya. Jadi gerund ini adalah verb-ing yang berfungsi sebagai kata benda. Ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek, ya. Yeah. And generally it is uh, comes as the object of preposition, ya. Yeah. Jadi setiap menggunakan preposisi biasanya menggunakan gerund ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, don't forget to be active in discussion. For and uh, best of luck for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.